Okay, jom duduk di sini. Dahlah dia tolak aku masa dekat Michelle hari tu. Macam tu kat kau. Cakap sorry tak? Dia tak cakap sorry. Lepas tu aku lagi kesal kau macam dah lama aku je kenal dia. Aku bengang lah dengan dia. Dia tu tak ada manners. Tak ada budi bahasa. Kau pernah jumpa dia ke before dia? Aku tak kenal. Siapa tak. Dia kat mana sekarang kat bilik? Sekejap. Dia kau orang sama yang langgar kau kat toilet hari tu? Orang yang sama je. Dia langgar kau ke dekat line kau eh? Orang yang sama juga! Sedih juga. Aduh. Sedih cerita kau ni. Tak apa, jom pergi makan. Nanti jom lah. Panas pula aku dekat sini. Jom. Cik Ye, dah pukul berapa ni? Kenapa bising sangat? Oh, sorry lah. Tanpa muzik tak boleh belajar lah. Buka ada earphone. Pakai lah earphone. Okay lah. Okay lah. Sorry lah. Kenapa terang sangat ni? Apa masalah dia? Kenapa ada orang macam ni ya?
Sebelum tu saya lakukan telah sakit hati kamu. Saya pun nak minta maaf. Saya selalu sakit hati awak juga. Kamu nak pergi mana ya? Saya nak pergi kelas. Kamu nak pergi kelas. Okey, saya tolong kamu lah jalan ke sana sebab saya pun tak ada kelas. Okey, jom. Jom. Cini, kamu boleh tolong saya tak? Okey. Ni macam mana ya? Yang ni ya, yang ni senang saja. Kamu ambil yang ini. Jadi sesuatu yang baru iaitu nilai toleransi, saling bekerjasama dan saling bergantungan. Baiklah, apa yang saya dapat sepanjang pembinaan video kita ini, saya belajar bahawa kita hendaklah saling bergantung dan tidak boleh resist antara satu kaum dengan lain. Selepas merakamkan video ini, saya telah belajarkan sesuatu yang penting, iaitu kita haruslah saling bertolak ansur antara satu sama lain. So, hasil yang saya perolehi daripada proses menjadikan video ini adalah kita haruslah berterima rasa tentang perlakuan kita bersama rakan-rakan kita yang lain. Apa yang saya dapat daripada video ini adalah kita tidak sepatutnya berburuk sangka antara satu kaum dengan kaum lain. Walaupun kami sepatutnya tidak dapat hidup bersama-sama, tapi kami dapat menghasilkan satu video yang bagi saya amat menarik dan baik. Walaupun dalam masa yang singkat. So dalam apa yang sudah terjadi pada video kita ini adalah walaupun kita berbezaan pendapat, berbeza bangsa, tapi kita boleh bersatu. Itu bukan menghalang sebenarnya. Jadi apa yang kita boleh lihat di dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia ini, sebenarnya kita saling memerlukan antara satu sama lain. Walaupun kami dari tempat yang berbeza atau bangsa dan agama yang berbeza, tetapi kami dapat berbincang dengan menggunakan bahasa yang sama, iaitu bahasa Malaysia. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pesara dan kerakan yang saya kerana telah berjaya sama-sama menyiapkan video kami. 1, 2